Durian. Durian tidak, beku? Tidak, tidak. Tidak. Tidak, tidak. Mumpung kita tidak kemana-mana hari ini, saya beli pisang, guys. Cuman ini bukan pisang gepok atau pisang raja ya. Kalau pisang gepok atau pisang raja itu, gepok atau kepok sih, dia lebih gede ya. Ini bukan, karena kemarin ada, cuman dia masih mentah banget, guys. Jadi nggak saya beli, saya belinya yang ini aja. Mau bikin goreng pisang, nanti dimakan dengan srikaya. Yum. Bisa celupin aja langsung ke sini. Kita mandiin ini dia, pisangnya. Dia nggak bisa lebar kayak ini ya, pisang kepok ya, kepok pisang raja itu deh pokoknya. Kalau dilebaran dikit aja patah dia. Itu aja deh. Gara-gara kepengen makan pisang goreng. Dan ini juga tekstur pisangnya agak lembut gitu, guys, kalau digoreng ya. Nggak sebagus pisang raja emang. Pisang gepok itu ya. Memang teksturnya tidak pas untuk yang digoreng-goreng. Ini kita taruh di sini. Biar kalian bisa lihat. Ini pisangnya karena saya pikir terlalu tebel ya, jadi saya potong, saya slice per individu begini aja, guys, tipis-tipis biar lebih crispy ya. Nah, tinggal nunggu mateng nih, sisanya nanti menyusul. Nah, ini dia, guys, hasilnya. Tadi kata papa saya, dia besok mau bawa ke tempat kerja katanya, jadi biar teman-temannya pada nyoba. Mau dibawain slice srikaya juga katanya, guys. Nih, saya nyoba ya. Rupanya itu, guys, walaupun bukan pisang gepok ya atau pisang raja, kalau dipakein breadcrumbs itu teksturnya jadi enak gitu loh, guys. Ini tadi nggak ada pakai telur ya, hanya pakai tepung yang seadanya aja. Jadi tepung beras saya beli kemarin di Asian Grocery. Saya pikir mama angkat saya punya tepung terigu, rupanya dia nggak punya ya. So, tadi hanya pakai tepung maizena aja, sama tepung beras sedikit, kasih air, udah itu aja, guys, sama gula dan garam sedikit aja. Terus dibalurin sama apa, tepung panir ya, atau breadcrumbs itu baru digoreng, rupanya enak loh, crispy banget. Kayak selai, srikaya di atasnya. Nah, ini Medi juga doyan nih tadi saya cobain ya. Papa dengan mama angkat saya juga suka tadi. Cuman nggak saya videoin karena tadi saya lagi masak ya. Oke. Kita kasih Medi. Meat. Good job. Good girl. You play music? Play music for mommy. No, I'm just going down the press the keys. You done? What's the puppy doing? Is he sleeping? Maddie? What's the puppy doing?
She's sleeping now. Look at that. So sad. Here, mami help you. Selamat pagi guys. Saya lagi bikin apa namanya sarapan ya. Kita mau pergi ke kota hari ini. But anyway guys, kalian bisa dengar nggak di belakang? Saya deketin ya. Lagu dangdut guys. Jadi mereka itu sering tuning radio Indonesia guys. Dari sini ya. Jadi mereka suka dengerin lagu Indonesia gitu loh. Dari radio apa saya lupa, nanti saya tanya papa saya ya. But it's funny gitu loh dibilang. Tunggu dibilang saya playkan lagu. Rupanya lagu dangdut guys. Saya gak tahu ini yang nyanyi siapa. But ini lagu dangdut Indonesia ya. Tarik mang. Ya. Yeah. Take pictures. Yeah. This is so one of my teammates. What? Who's Filipino. Oh, really? Recommended this place, yes. Buah nangka, nangka-nangka. Udah dipotongin, guys. Oh my god. Should we have these? You like these, Daddy? Yeah? Yeah, you like this. You said to me you like That's it. That's not durian. Yeah. Oh my gosh, kalian lihat guys harganya nih, 60.000 segini guys. Should we get the small one? Okay. Coconut. Coconut water. This is the best banana for that fried banana that I made. But they aren't look exactly. Regular. Ini nih dia. Cuman kalau saya beli terus dibawa pulang ntar kematangan ya. Salah. Jambu. Kacang okra. Kacang panjang, udah pare, cuman udah nggak terus aduk di kayu, cuman nggak tahu dalamnya masih bagus apa nggak ya ini ya, soalnya ini dikasih apa, dikasih lilin gitu guys, jadi supaya apa, nggak cepat busuk ya. Ada jantung pisang. Oh my gosh. Oh, hang on. Nemu daun pisang, beli ah. Daddy, I found this. Yeah. These are like fresh ones. But they are too asik-asik. Harta karun. Oke, di satu ya. Keladi. Where do they go? For a ride. Okay. Sorry. Here you are. We're so happy. The aloe vera. You can make a drink. Okay. Pearl onions. Baru lihat nih bawang kayak begini. Kecil-kecil. Durian. Papa saya bilang rambutnya beku, guys. Right. Oh, longan. Iya nih. Apa namanya?
buah manggis, buah lengkeng. Ooh, what are these? I know, but this is already cut up. Right, durian. Durian tidak, beku? Tidak, tidak. Tidak. Tidak, the tidak. Juice. Oh, right. I don't see the packets. No, that's not the one. Lagi nyari cetakan cendol, guys. Siapa tahu di sini ada ya. Kayaknya tidak ada. Nyari cobek juga. Kata suami saya nggak ada, di dua keliling. Yes, this one is. Oh my gosh. Lihat dia. Beli, guys, beli. Tinggal dua kotak. Okay, let's see the expiry date. Yes. Get one. Get two. I'd like to drink that too, because... Grab a second. Yeah. Yeah, that's it. Just two of those. What's the brand of that one? Copico. Oh, no, that's actually Nescafe. No. Nescafe is I thought, Torabika. Yeah, Nescafe is the Torabika one, but this is not Indonesian, I don't think. Salon pas. Nyari mana tahu ada koyo cabe ya enggak? Seadanya salon pas doang nih. Ada obat ini guys yang dari pare itu. Ikan guys yang udah di apa digoreng ya. Goreng terus di smoke. Ada bakpao. Kacang rebus. Boiled peanut. Ikan. Kepala ikan. Salmon's head. Ih. Octopus. Cumi-cumi, bukan cumi-cumi ya, gurita ya. Gurita beku. Ikannya seger-seger, guys. That's snapper. Waduh, ini enak banget ini kalau digoreng tepung ini ya. Aduh. Gak bisa beli saya ya. Kalau saya beli bawa pulang ntar busuk ding. Ini ikannya seger loh ini. Sayang banget. I actually like it. It's a lot more cleaner. Tempat ini supermarketnya lebih bersih guys dan tidak ada bebauan begitu ya. Sayang aja ini kita nggak punya di Minnesota ya. Ini tempat ini. But wow, mereka punya banyak seleksi loh. Ini ada apa namanya? Chicken liver, ada ampela, ada apa? Hati ayam, ceker ayam ya, ada ceker ayam. Lengkap nih di sini. Juga ada. Huh? Oh, I love those. But ours is different. Ini jajanan saya zaman SD nih guys. Cuma kalau yang punya kita kan dia lebih kecil dan warnanya merah gitu kan ya. Permen apa namanya? Asam Jawa. Ya, tapi kok banyak macam yang mana yang enak ya? Panda, panda? Ya. Ada tanggalan ini nggak ya, expire-nya ya? Coba lihat. Let's see if there's any expiry date. No expiry date. Nggak berani beli. Takut nih. Oh, ini dia. Ini saya lupa ini panggilannya apa, tapi ini jajanan saya waktu SD, ini cemilan. Nah, yang versi Cina-nya ya, dari negara Cina tuh gede-gede seperti ini gitu loh. Tapi saya senang yang ini. Nah, ini sama juga dari Cina, buatan Cina. Tapi ini lebih familiar di Indonesia gitu loh ya kan. Saya beli satu, coba cari tanggal expiry date-nya ada. Oh, yep, 2018. Good. I'm gonna get a couple of those. Beli dua. Did you get it or no? I did not. Okay. But I want to make sure you saw it. Okay. Two different ones. I want to check if it is actually from Indonesia or not. This coffee one's cappuccino. California. Yep. Country origin.
country of origin Indonesia. So jadi itu dia guys, Adventure the Seafood City Rest, Seafood City, what do you call it? Seafood City Center? I think so. Yeah, Seafood City Grocery Store. Seafood City Supermarket. Seafood City Supermarket. Jadi nggak begitu banyak barang Indonesianya di sini ya, hanya nemu beberapa buah doang. Ada kacang bango, tapi yang saya paling senang itu dapat apa namanya? Daun pisang segar guys. Yee. Saatnya check out sudah selesai. Saya ini guys ngenes di bagian ikan-ikannya di situ ya. Banyak pilihannya, cuma saya nggak bisa beli gitu loh. Soalnya kalau dibawa pulang ke Minnesota takutnya ini apa namanya busuk ya. Walaupun dimasukin ke dalam cooler gitu ya, di dalam pack es begitu tetap nggak bisa kayaknya. Sekian saja vlog kali ini, tadi ngobok-ngobok di Asian Grocery Store ya. Thanks for watching, don't forget to stay positive, and I'll see you in the next vlog. Bye! 3 miles to our exit.